Baik, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad bakal tiba di Dakar, Senegal esok bagi menghadiri persidangan antarabangsa kemunculan Afrika ketiga 2019. Berterusan lanjut, kita bersama dengan rakan setugas Ashraf Hasnan di Dakar, Senegal. Bella, terima kasih rakan setugas di Bukit Kuangan, Kuala Lumpur, lintas langsung dari tengah ibu negara Senegal di Dakar ini, di mana pastinya kita menantikan kehadiran Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang dijangka tiba di Dakar pada esok hari, di mana kalau diikutkan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad merupakan satu-satunya ketua kerajaan luar negara Afrika yang bakal menghadiri persidangan antarabangsa kemuncak Afrika ketiga ataupun Third International Conference on the Emergence of Africa ataupun ICEA 2019 yang dijadualkan bermula di sini pada Rabu ataupun esok, di mana Duta Besar Malaysia ke Senegal Dr. Shazlina Zainal Abidin berkata Dr. Mahathir bakal sepentas dengan beberapa pemimpin Afrika yang lain seperti presiden-presiden dari Republik Burkina Faso, Ivory Coast, Kenya, Mali, Rwanda dan juga Senegal, di mana ini merupakan lawatan Dr. Mahathir selepas 27 tahun yang lalu ketika menghadiri sidang kemuncak kumpulan 15 ataupun G15 pada tahun 1992. Dan selain itu, bukan sahaja pemimpin Senegal, malah negara-negara Afrika turut teruja untuk bertemu dengan Dr. Mahathir, di mana terdapat juga beberapa pemimpin yang membuat pengesahan kehadiran pada saat akhir selepas mengetahui Dr. Mahathir bakal hadir pada persidangan ini. Dan kita dengarkan dahulu apa yang dikatakan oleh Dr. Shazlina pada sidang media bersama dengan wakil media Malaysia hari ini. Jadi lawatan Tun kali ini hanya untuk 25 jam dan khususnya adalah untuk menghadiri persidangan mengenai Afrika, mengenai how do you say emerging? How emerge in Malay? Kemunculan. Ah, sorry, kemunculan. Yes. Okay. Persidangan mengenai kemunculan Afrika. Jadi persidangan ini dijangka dihadiri oleh 27 buah negara lain. Malaysia merupakan satu-satunya negara dari Asia Tenggara. Dan Tun Mahathir merupakan satu-satunya Perdana Menteri yang akan hadir. Yang lain yang akan hadir daripada negara Afrika adalah Presiden Kenya, Uhuru Kenyatta akan hadir. Presiden Mali, Keita. Presiden Burkina Faso, Kabore juga akan hadir. Yang saya dengar Presiden Rwanda, Kagame dijangka akan hadir. Belum dapat confirmation lagi. Lagi seorang Presiden Ivory Coast, Cote d'Ivoire, Presiden Utara juga akan hadir. Jadi yang itu antara presiden-presiden yang akan hadir, dan Perdana Menteri akan berkongsi satu pentas dalam panel khusus untuk Tun Mahathir sendiri. Baik, selain daripada itu, pemimpin Afrika sebenarnya amat teruja untuk mempelajari dari segi selok-belok pentadbiran dan pembangunan Malaysia sehingga menjadi sebuah negara membangun yang maju. Selain itu, kata beliau, sesi high-level panel discussion tersebut akan memberi ruang kepada Perdana Menteri untuk berkongsi kejayaan kerjasama antara sektor awam dan swasta di Malaysia, selain berkongsi idea dan hala tuju Malaysia dalam kerjasama ekonomi dan perdagangan antarabangsa dengan negara-negara membangun di Afrika, di mana penganjuran ICEA 2019 kali ini adalah bertemakan emergence, private sector and inclusiveness yang akan memberikan fokus kepada usaha mempromosi dan mengukuhkan lagi peranan sektor swasta dalam pelan pembangunan Afrika. Dan Perdana Menteri juga akan berkongsi idea serta hala tuju Malaysia dalam kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Malaysia dengan negara-negara membangun di Afrika. Dan pastinya pelbagai lagi butiran akan dikongsikan dalam buletin awani yang seterusnya. Sekian saja dahulu lintas langsung, saya Ashraf Hasnan bersama juru kamera Farid Abdul Rahman dari Dakar, Senegal untuk Astro Awani. Okay, terima kasih Ashraf. Kita menantikan laporan dari masa ke masa di astroawani.com dan juga pastinya buletin awani dan juga awani 745 untuk hari-hari yang akan datang sepanjang lawatan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad ke Dakar, Senegal.